netizen iseng bandingkan hasil bidikan paparazi Ratu Kamila vs Putri Diana, sangat berbanding terbalik. Dilansir dari liputan6.com, Putri Diana meninggal dunia dalam kecelakaan pada 31 Agustus 1997, hampir 26 tahun berlalu sejak kepergiannya. Nama Putri Diana masih terus-menerus lekat dalam ingatan. Bahkan, istri yang dahulu merupakan selingkuhan Raja Charles III, Camilla Parker Bowles, tak pernah ketinggalan dibandingkan dengan Putri Diana oleh warganet. Termasuk dalam momen penobatan Raja Charles III yang berlangsung pada Sabtu, 6 Mei 2023. Nama Putri Diana masih bermunculan di media sosial, menghiasi kolom komentar pada berbagai tayangan. Belakangan viral pula kompilasi hasil paparazi Putri Diana dan Ratu Kamila. Terlihat potret Putri Diana dan Kamila yang berbanding terbalik. Beda potret Putri Diana dan Kamila. Dalam dua video yang diunggah akun TikTok @sabrinaalves, hampir semua foto Putri Diana tengah tersenyum, sedangkan foto Kamila lebih banyak diambil dari sisi yang lebih tidak siap. Misalnya, saat Kamila sedang mengunyah, memegang pisau sambil melihat ke arah seseorang, menghela nafas, memegang kentang, begitupun saat rambutnya terbang terbawa angin. Video itu kemudian viral di media sosial. Begitu banyak pujian diberikan pada Putri Diana yang disorot begitu anggun dalam berbagai kesempatan. Mau bagaimanapun tetap Lady Diana, dilihat dari sisi manapun tetap cantik, tulis pemilik akun S5. Kabar baiknya, masih ada segelintir warganet bijak yang mengerti bahwa kecantikan berbeda dengan kenyamanan. Sebab, Kamila berujung tetap menjadi pilihan Raja Charles III. Kamila pemenangnya bukan wajah sempurna tapi rasa nyaman yang membuat Charles memilihnya, kata warganet dengan akun @AA. Potret Kamila dan Putri Diana bersama Raja Charles III. Dalam video berbeda, akun TikTok yang sama, @sabrinaalves, sebelumnya mengunggah foto Kamila dan Putri Diana bersama Raja Charles III. Pada beberapa foto tersebut, ayah Pangeran William dan Pangeran Harry sama-sama menebarkan senyumnya. Bersama Putri Diana, Raja Charles III masih tampak begitu muda, mengingat mereka berdua memang bertemu pada usia yang masih sangat muda. Sedangkan foto-foto bersama Kamila, Raja Charles III terlihat sudah lebih tua dengan rambut yang telah memutih. "Sebesar apapun kamu mencintainya, akan kalah dengan siapa yang dia cintai," ujar seorang warganet mengomentari foto Putri Diana dan Kamila bersama Raja Charles III. "Sampai sekarang yang ada dalam otakku adalah apakah yang dimiliki Kamila dan tidak dimiliki Putri Diana sampai Pangeran Charles memilih Kamila," tulis akun @tia. "Kamila cinta pertama Charles. Kalau sudah cinta, gak melulu soal fisik. Hal sederhana pun bisa bikin jatuh cinta," jawab seorang warganet. Dalam sejarah, hubungan Raja Charles III dan Kamila memang tak berjalan dengan mulus. Mengutip Harper Bazaar, mereka berdua perlu melewati lika-liku panjang karena hubungannya terhalang restu dari mendiang Ratu Elizabeth II. Setelah puluhan tahun menjalin hubungan, Kamila baru bertemu dengan Ratu Elizabeth II pada tahun 2000. Ratu Elizabeth II menolak bertemu Kamila untuk waktu yang lama, meskipun Charles serius menjalin hubungan dengannya. Akhirnya, dalam sebuah acara, mereka dipertemukan dan momentum tersebut dianggap sebagai langkah besar bagi Raja Charles dan Kamila. Kamila pertama kali bertemu dengan anak-anak Raja Charles III pada tahun 1998. Kala itu, Raja Charles III baru mulai memperkenalkan Kamila pada anak-anaknya. Namun saat itu, Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip belum memberikan lampu hijau untuk Kamila. Entah apa penyebabnya, tapi hubungan Raja Charles III dan Kamila terhalang restu bertahun-tahun sebelum akhirnya bersatu. Meski dilarang orang tuanya, Raja Charles III tidak lekas mengakhiri hubungannya dengan Kamila. Pada tahun 1999, Raja Charles III
justru berfoto bersama dengan Camilla sebagai pasangan untuk pertama kalinya. Bahkan sebenarnya, Raja Charles III dan Camilla sudah sempat ketahuan selingkuh pada 1986. Padahal saat itu keduanya masih memiliki status pernikahan. Camilla dengan Andrew Parker Bowles dan Raja Charles III dengan Putri Diana. Kemudian pada 1993, percakapan intim antara Camilla dan Raja Charles III bocor. Dari sana perselingkuhan mereka dibenarkan. Akibat terbongkarnya rekaman suara itu, pernikahan Raja Charles III dan Putri Diana pun berada di ujung tanduk. Perselingkuhan antara Raja Charles III dan Camilla akhirnya menjadi penyebab perceraian pada rumah tangganya dengan Putri Diana, serta perceraian Camilla dengan Andrew. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.